Welcome to Floor Sports Channel. Please press the like, comment, and subscribe buttons so you don't miss the news updates and help the development of this channel. Laga Rans Nusantara FC melawan Persib Bandung pekan ke-25 BRI Liga 1 berakhir dengan kemenangan telak Persib Bandung 1-3. Pertandingan dihelat di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, hari Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Bintang andalan Maung Bandung, David Da Silva membuka keunggulan Persib melalui tendangan penalti pada menit ke-7, setelah Da Silva dijatuhkan bek musuh, meskipun di luar kotak penalti dekat gawang Rans. Ciro Alves menambah keunggulan pada menit ke-35, setelah memanfaatkan umpan dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Mark Klopp. Kedudukan 2-0 bertahan sampai babak pertama berakhir. Pada babak kedua, Persib Bandung menambah keunggulan pada menit ke-54 berkat gol bunuh diri Vinky Pasamba. 3-0 Persib memimpin. Rans mencetak gol memperkecil ketinggalan melalui sundulan Yanis Bombo, menerima umpan silang dari Edo Febriansyah. Kedudukan 1-3 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.